Mudah-mudahan selawat yang kita memandangkan merupakan wujud keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan sekaligus mencatat nama-nama kita ini sebagai orang yang mendapatkan syafaat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa selamat hidup di dunia dan harapan kita keselamatan itu berlanjut hingga ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kita sudah bicarakan sifat 20 menyangkut sifat yang wajib, mustahil dan jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bagian yang juga cukup penting, yaitu tentang makna kalimat syahadat. Mungkin kita sudah tahu kalimat syahadat itu, dua kalimat syahadat itu adalah pernyataan menyatakan orang itu Islam atau masuk Islam kalau dia dari kafir, hanya dengan dua kalimat. Berarti kalimat ini adalah mengikat kita antara kita dengan Allah dan antara kita dengan Rasul. Sebuah ikatan yang punya konsekuensi dalam kehidupan kita, dalam jalan kehidupan. Nah, kalimat itu sudah kita baca, sudah sering kita baca. Cuma satu ilmu itu, satu saja, kalau diulang-ulang itu, dia akan terbuka rahasia-rahasia berikutnya. Maka kita akan mengkaji ini. Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada juga yang belum tahu. Tapi dari pengalaman saya banyak yang belum tahu. Yang tahu itu hanya makna arti dari kalimat itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu arti. Tapi kalau hanya tahu arti itu saja, maka akibat-akibat kesyirikan tidak tertutup kemungkinannya kalau kita tidak faham penjelasan dari makna itu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setiap saat kita lakukan 5 kali dalam sholat. Nah, kalimat syahadat yang pertama itu ada dua arti, dua maknanya, arti dan makna. Kalau arti itu tadi, kalau makna itu ada terkandung lebih dalam dari itu. Syahadat yang pertama ada dua macam maknanya, ada makna hakiki, ada makna yang lazim. Yang hakiki itu agak sulit, agak berat kita. Tapi tidak berat, tapi harus kita belajar. Dan makna lazim dinamakan dia makna lazim. Itu untuk mempertegas atau menyederhanakan pemahaman. Ya. Tapi itu yang makna yang lazim. Itulah tadi, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Nah, makna lazim ini pula yang melazimkan, yang membawa kepada makna hakiki. Itu ibaratnya judul saya ini. Judul asyhadu an la ilaha illallah itu judul. Kalau hanya judul saja, bisa kan orang jadi sarjana? Bisa. Tapi saya, tapi saya cuma judul aja. Judul skripsi ini. Itu lagi hafal-hafalnya. Kalau ditanya apa judulnya ini, kira-kira bisa tak jadi sarjana? Tak bisa. Hanya sebatas judul. Begitu diganti orang satu kata dulu, utang pati tidak dibuat. Ya. Nah,
Jadi kita perlu menelaah lebih dalam. Nah, makna hakiki itu tidak akan mungkin juga bisa kita pahami kalau tidak kita memahami makna yang lazim tadi. Makna lazim terbagi dua. Yang lazim dan terbagi dua dari sifat 23. Apa itu? Pertama disebut dengan istirna. Yang 20 sifat itu bagi empat ya. Empat, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, sudah selesai. Dia agak mikir, maka pikiran bukan sedikit ini ya. Nah, ini kalau begitu, maka namanya hukum akal. Untuk menundukkan akal ini kepada memahami ketuhanan itu secara hakiki. Yang kedua disebut dengan iftiqar. Jadi bagi dua kelompok, sebab 20 bagi dua, istirna dan iftiqar. Apa arti istirna? Tuhan itu kaya dari segala yang lain. Jadi kalau kita ini pemilih di sini kaya dan ada kaya semua. Yang kaya hakikat itu bilang, kalau kaya memang, coba kita merenungkan kira-kira dinikmati itu apa bedanya sama kita nikmati bertriliun duitnya itu apa? Paling-paling cukup kepada kebatilan kalau dia tidak makan. Rezekinya sama saja, kalau nasi satu piring atau satu bungkus atau satu bungkus. Kalau minum satu gelas, kalau bawa mobil, kalau mahal mobil tetap satu mobil, itulah batas. Jadi tidak kaya, maka yang kaya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat istirna. Inna Allah Ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi ayat di atas yang kita bacakan, Allah jelaskan ayat segala manusia, antumul fuqara, kalian itu miskin. Dan berhajat kepada Allah. Allah yang tidak berhajat kepada makhluknya. Nah, maka dengan kita pahami kedua makna ini, insya Allah kita semakin paham bagaimana ketuhanan itu menurut Islam. Kemudian yang iktiqar itu berhajat sekalian yang lain kepadanya, seperti kita makhluk berhajat kepada Allah. Ya, dibuat Allah kita hidup. Ya, dikasihnya roh kamu hidup. Ya, thumma sawwaku wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afida qalilan ma tashkurun. Jadi kalau kita merenungkan proses kejadian itu enggak sangat kata. Masuk roh ketika 100 hari dalam kandungan ibu. Ibu-ibu yang tahu. Bapak-bapak tak tahu ya. Tak tahu bapak ibu-ibu. Maka anak itu lebih dekat sama ibu. Kenapa orang ini pernah berkawan ya. Bapak-bapak tak pernah ya. Masuk orang itu pernah hidup. Hiduplah jadi kembang. Secara fisik berkembang. Sel, dua sel, tiga sel, terus sampai akhirnya keluar dari bayi. Khalqan akhar, makhluk yang sempurna. Kemana ikatannya? Oh, siapa memberikan roh? Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan dicabutnya? Tak tahu kita, tapi pasti dicabutnya. Siapa yang bisa bertahan? Tak ada yang bisa bertahan. Semua akan sampai. Ya. Setelah itu apa? Tumbuhkan apa? Pendengaran. Dengar lagi, diazankan, diazankan. Mungkin yang mengatakan azan itu gonggongan anjing, mungkin tak diazankan. Atau lahir mendengar gonggongan anjing, kasar mereka. Tapi dia lebih kasar terhadap sebuah Allah. Tumbuh pendengar. Kemudian apa? Penglihatan. Apa lagi? Rasa. Tapi dari semua itu, apa kata Allah? Kalilah atas semua.
betul mengingat Allah Subhanahu. Kalau tidak betul cara bertuhan kepada Allah, hebat sekolah saya sudah ini saya punya apa? Padahal tak tahu kita apakah benda itu membuat dia bahagia atau Allah menyiksa dia dengan harta. Allah Taala. Makanya kita perlu telaah secara dalam. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Makna yang hakiki ialah tiada Tuhan yang berhak sembah melainkan Allah tadi. Makna lazim itu hutan. Nah, di dalam istilah sifat istilah itu ada 11 sifat yang Allah itu kaya. Akhir pertama wujud. Mengapa dikatakan itu sifat kaya? Kalau tak ada dia, mana pula bisa kita anggap dia sebagai Tuhan? Ya, ada paham sekarang, Tuhan itu tidak ada. Wah, jadi ya, nah, dia bergerak kepada yang menjadikan dia ada itu ada sendiri. Sudah kita bicara dia di belakang. Ya, kalau seandainya dia berharap untuk diadakan, maka tidak ada dia kaya. Nah, di sini menolak. Yang kedua sifat tawa, kekal. Sekiranya dia tidak kekal, ya kalau dia tak kekal, berarti dia bersifat dengan sifat lawannya apa? Binasa. Kalau binasa, mana pula Tuhan? Masuk akal ya? Akal itu bisa jadi binasa ya. Bisa dihancur, bisa dikalah. Fir'aun bisa dibinasa, cuma nanti jadi Tuhan. Maka itu tidak, tidak Tuhan. Bukan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang kedua tadi kidam, ya, kedua kidam. Kalau dia tidak bersifat kidam, kidam itu artinya berarti ada perubahannya. Kalau Tuhan yang disebut Yesus itu adakah kapan perubahan? Yang keempat, khalafatul hawadis, artinya tidak serupa dengan segala yang baharu, tak sama Tuhan itu dengan baharu. Sekiranya dia serupa dengan segala yang baharu, niscaya dia baharu juga. Kalau dia baharu, berarti berkenak kepada yang dijadikan. Tergantung kepada yang dijadikan. Berkenak itu menafikan sifat kaya. Oh, sifat kaya itu kan. Kalau dia mempunyai sifat seperti itu, maka tak layak jadi sifat. Kenapa dia meminta bantuan sebagai yang lain? Nah, ya, inilah yang diajarkan Rasul. Sehingga orang kafir itu bingung. Ya, cuma yang Tuhan, cuma ada bentuknya. Dari mana? Dari mana saya bayarnya? Nanti kalau dia tak ada, saya yang mewakili. Rusak pikir. Kenapa? Karena dirusak itu oleh sifat-sifat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsi. Ya, berdiri dengan sendirinya. Artinya tidak berhajat kepada yang lain. Ya, tidak berhajat kepada yang lain. Tidak tergantung kepada siapa. Sekiranya dia bersifat dengan tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsi, maka dia bergerak kepada yang lain. Menjadikan dirinya atau menyempurnakan kekurangannya, maka sifat bergerak kepada yang lain itu menafikan sifat kaya. Maka tidaklah dia berhak disembah. Ya, tak berhak disembah. Padahal Allah itu berhak disembah sebagaimana dalam makna yang hati kita. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku saksi. Kalau bersaksi ini kita tahu kan persoalan. Bisa gak jadi saksi yang tak tahu masalah? Ada macam-macam saksi. Ada saksi yang melihat kejadian. Ada saksi ahli. Saksi ahli itu adalah saksi yang dengan keilmuan. Kalau kita bersaksi, aku bersaksi dari Tuhan saya. Padahal sifat Tuhan kita tahu. Tapi begitulah sederhananya Islam. Tapi kita tak boleh hanya di tingkat sederhana itu saja. Kenapa? Kenapa orang banyak? Ya.
salah saya. Tapi tanpa beri kerjakannya bertentangan dengan, tak tahu dia bertentangan dengan ucapan itu, dengan yang diperbuatnya. Nah ini lebih banyak kehidupan Islam. Maka lemah kita. Tapi mau bersaksi betul-betul, saya bersaksi betul-betul Allah itu Tuhan. Konsekuensinya apa? Segala hukumnya harus kita ikuti. Larangannya itu harus kita hindari. Kalau tidak, tidak begitu. Dalam salat kita ambil contoh. Ini selalu saya ingat-ingatkan terhadap diri saya sekaligus. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Memang kita jalan lurus. Kesederhana itu kan, jalan lurus, jalan cemana jalan lurus, jalan hidayah Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang berikan Allah nikmat yang lurus itu? Minan nabiyyin, para nabi-nabi, siddiqin, orang-orang yang benar, ucapan yang benar, perkataan yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid. Jadi kita siap-siap untuk mati syahid ini. Kalau saya lihat panasnya perdebatan itu, siap-siap dari itu. Siapkan uang pajak, siapkan tobat, tidak tahu itu. Wasolih dan orang-orang yang solih. Kita nabi tak mungkin, ya. Sedikit pun dia melakukan. Suhada pun tentu ada kesempatan. Tapi menuntut ilmu ini pun termasuk syahid. Covid, kalau kena covid, meninggal, nanti syahid. Ya, syahid akhirat. Tapi syahid dunia akhirat belum tentu bisa kita dapat. Yang dianggap mati tapi sesungguhnya dia tidak mati. Paling kita dari orang yang saleh, yang saleh. Saleh itu gimana? Nah, kembali mentaati konsekuensi dari asyhadu an la ilaha illallah, ya, yang kita katakan tiada Tuhan selain Allah, ada turunannya. Kalau kita bertakwa, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana sebenar-benar takwa? Ya alladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Islamnya kafah. Konsekuensinya apa? Tak lagi mengerjakan yang dilarang Allah. Yang mana dilarang Allah? Yang lima yang selalu saya bilang, hukum syariat lima, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Lihatlah kita. Ini apa hukumnya? Kalau saya ambil ini, bukan saya punya, apa hukum yang lima? Bukan saya punya di jawab ulama sultan. Apa kira hukumnya satu? Haram. Dan yang ini kita lagi masuk waktu sholat isya. Oh punya kita kerjakan wajib. Sebelum sholat isya ada rakaat sholat sunnah. Apa punya sunnah. Keluar dari masjid, ya singgah bentar isya pokok apa punya. Nah, makruh makruh itu dilarang atau tidak? Larang. Nah, Ustaz ini ada makruh apa belum? Makruh kan dilarang. Ya, semakin dalam kita memahami penyaksian kita kepada Allah, yang ubah itu tadi kita buka. Yang ubah, ubah itu apa? Tak ada dilarang, tidak disuruh, tidak ada tempat. Tapi duduk-duduk dan pinggir jalan, ubah ya. Tapi kemana dia cenderung? Bisakah dia menjadi sunat atau menjadi wajib? Dan menjadi makruh atau haram? Cenderung dia kepada yang haram lebih berpotensi. Bisa juga sunat, bisa. Jadi ini harus tetap jatuh oleh kereta, kita tolong. Terlihat juga. Tapi itu lewat, lewat pakai kereta, pakai baju tali satu, tengok gue.
Dulu ada kawan saya haji, kemana-mana pulang dari haji tak lepas dari kopi yang itu. Jadi saya tanya, apa? Tak mandi, masih udah bagi kopi yang itu. Oh, besar kali manfaat yang dirasakan. Masuk di satu buah restoran. Begitu masuk dia datang pulang depan, bapaknya masuk kembali. Kenapa di sini tidak menjual yang bapak perlukan? Kami jual babi di sini untuk pakai kopi yang itu. Kalau tidak, aku pakai babi lagi. Ambil babi, berjaga. Nah, jadi bukan kamu yang kenapa nama Sufyan, khauf. Betul, berjaga, mengingat. Nah, jadi apa? Jemaah rahimakumullah. Kalau kita ambil dari surat Al-Fatihah tadi. Lahirin mampus, jangan jalan orang yang kau murkai. Dan jangan juga jalan orang yang sesat. Lahirin mampus, yang lahirin, wala ta'ala. Ini jalan kita renungkan ini. Kalau kita renungkan hanya sebatas hati. Allah, berilah kami jalan yang lurus. Jalan para nabi, orang-orang sini, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang salih. Jangan kami kira-kira mencari kami Allah, wa'l-kurullah, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Supaya la'allakum tuflihun, supaya kamu itu menang. Menang di dunia, menang di akhirat. Menang melawan setan, menang melawan iblis, menang melawan manusia-manusia yang zalim, menang melawan manusia yang munafik. Tapi kalau kita ikut sama mereka, tanpa sadar kita sudah masuk ke kelompok. Nah itu ya. Begitu juga dengan yang wabat di orang lain yang sesat. Kenapa sesat? Tuhan ada tiga. Maka kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalath. Kafir orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari tiga. Marah dia. Ya. Jadi dalam salat itu sudah bisa kita ukur dengan perbuatan di luar salat. Sejauh mana kita menggunakan ini tadi atribut yang lima. Kalau kita dari Allah, ini apa hukumnya? Tapi coba kalau sudah kita bicara hukum halal-halal agak merenggang. Jadi kalau dia cerita hukum halal haram saja, dia Islam. Nah, itu dalam perbuatan, itu juga dalam zatnya. Nah, kita tengok zatnya. Oh, ini apa? Kita jelas. Apa isinya? Ah, makan saja lah. Tak apa. Zatnya tak jelas. Apa hukumnya? Subhan. Tak jelas halal, tak jelas haram. Maka Majelis Ulama Indonesia 34 tahun yang lalu, ketika ada lemak babi itu masuk ke dalam bahan yang dikonsumsi oleh umat Islam, itulah lahirnya sertifikat halal. Tuhan menjaga umat ini. Semua bisuin kata amin mengandung lemak babi. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, jadi dalam salat itu kita mohon supaya kita diberikan Allah sekiranya kunci soal ini jawaban kita. Kenapa kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi? Dua jam ke depan kita tidak tahu. Tidak tahu kita. Saya bisa membuka dua jam ke depan apa yang akan terjadi? Tidak tahu kita. Tidak tahu kita terbentuk. Kenapa bisa itu? Kenapa? Kenapa gelap? Maka perjalanan kita dalam hidayah Allah. Itulah insyaAllah. Waktu kita akan selamat. Baik, yang kelima adalah sama artinya mendengar. Sekiranya Allah itu tidak bersifat dengan sama, niscaya dia bersifat dengan lawannya, peka. Allah tak dengar. Kalau peka ya, atau tuli. Maka itu adalah sifat kekurangan. Berarti dia berkehendak untuk sempurnakan supaya dia bisa mendengar. Pakai apa namanya? Pakai alam. Kalau sudah begitu dia bukan peka, bisa dia tak mendengar. Dan Tuhan. Yang ketujuh adalah sifat basar, artinya melihat. Sekiranya dia tidak bersifat melihat, niscaya dia bersifat dengan lawannya. Apa itu? Buta. Nah, buta itu adalah sifat kekurangan, maka berkehendak dia kepada sesuatu yang
Ini sambil sama ya. Senantiasa dia mendengar, tidak berhenti, tidak putus. Itu juga qulu basiran wa qulu mutakan lima. Jadi ada 11 dengan berbagai ada kuantitatifnya. Sebagai pegangan dulu, nanti untuk berkembangnya melalui amalan. Tak akan berkembang ilmu tanpa amalan. Berarti ada 11 sifat yang wajib. Ya, ada 11. Nah, ditambah lagi ada beberapa, ada 3 sifat lagi. Yang pertama, tidak mengambil faedah. Allah tak ambil faedah. Mau kita sholat, tak ada manfaatnya buat Allah. Yang kita anggap ada kita, Allah, Allah tak ada gunanya. Itu manfaatnya untuk manusia. Ya. Kemudian, tidak wajib bagi Allah itu menjadikan mungkin. Tak ada wajib dia menjadikan orang Islam harus kaya, orang Islam harus menang. Tidak ada wajib bagi. Tapi dia kasih tunjuk celah-celahnya, cara-cara bisik-bisik ini untuk menang, ini untuk selamat. Silakan masuk ke sana. Yang ketiga adalah tidak memberi bekas oleh sesuatu dengan tabiatnya. Inilah menjadi pegangan kita. Ya, kira-kira COVID ini bisa tidak mematikan ikhtiar. Ya. Ikhtiar sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan hukum sunnatullah. Jadi ada hukum sunatullah, ada hukum syariat, ada respon kita terhadap hukum syariat. Nah, jadi kita yang ketiga ini tidak beri bekas. Ya, makhluk itu tidak memberikan sesuatu apapun kecuali apa yang ditetapkan Allah SWT. Lawannya memberi bekas. Nah, api itu tidak memberi bekas. Kalau seandainya api itu memberi bekas, setiap api semua membakar, matilah Nabi Ibrahim dalam keadaan hangus. Ternyata tidak. Kenapa Allah perintahkan, ya narakubi barna wassalam. Hai api, ya, dingin dan selamat. Kalau seandainya tidak ada doa Nabi Ibrahim meminta supaya api itu dingin dan selamat, mungkin beliau mati dalam keadaan dingin. Kenapa? Yang buat api itu sifatnya panas ya? Yang membuat es itu sifatnya dingin siapa? Pemiliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tempat kita bersadar sehingga ringan dalam kehidupan saya. Nah, jadi dari 11 tadi tambah 3 menjadi 4, 14 sifat kaya Allah. Ada 14. Apakah hanya itu saja? Tidak. Ya. Asmaul Husna itu termasuk sifat yang kaya Allah ada di sini. Apakah 99? Tidak. Berapa banyak sifat Allah? Hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Kita hanya diberikan pokok-pokoknya saja supaya kita ada pegangan bagi manusia. Kalau kita beli misalnya mobil merek apa misalnya Toyota, kita cuma dulu. Apakah manual book itu cuma Toyota punya saja? Siapa yang lain-lain? Tapi untuk Toyota itu mungkin pakai lagi. Begitulah kira-kira. Untuk manusia, ikutilah. Kalau pun ada, wah aku lupa ada sifat 20. Ini tak ada juga. Untuk melemahkan akidah. Kalau sudah tak paham, bagaimana tak lemahnya? Nah, jadi 11 tambah 3 berarti 14. Maka sifat istilna itu nanti terkandung di dalam la ilaha illallah itu sebanyak 28, 24 setengah. Ya, nanti sampai dia kepada 60, ya 60, 50 sifat. 50 yang harus kita pahami dalam kalimat la ilaha illallah. Ya, dulu kali kampung saya itu dihafal. Sekarang medan dan lagi hafal. Berarti banyak kita apa namanya banyak ibadah buat bagus. Tapi kalau akan kita ada cuma aku dah kubus selesai. Kasih jilbab agar membesi buku berkulit buku. Saya tidak demikian agar kita
jelang Ramadan mungkin kita akan berjumpa insyaallah kalau diizinkan Allah nanti bulan Mei, maka mungkin saya mohon maaf mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, ya kita mohon maaf, saling maafkan, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ya pada Ramadan yang berkali ini berkesan. Maka kajian kita tutup dengan ucapan subhanallah wa bihamdih billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna rabbus samawati wal ardh ورب العرش العظيم ورب العرش الكريم ورب المشرق والمغرب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا اللهم إنا أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا يا الله إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna ya Allah ila Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun.